kesalahan lo. Gue lagi dapet inspirasi, Dim. Arini! Kamu serius gak sih mau jadi dokter? Lalu depan pasien, depan banyak orang, kamu malu-maluin gak sopan tau gak? Mana sih jadi berantakan kayak gini kan? Bener yang dulu tutut kamu baru jadi dokter. Udah gak bisa dipakai, ini udah kotor semua, ini mesti cari lagi, ngerti gak? Malu-maluin, kamu tuh serius dong kalau mau belajar? Mana sih kamu itu jadi orang? Makasih ya, Pak. Iya, Kak. Makasih ya, Pak. Tapi itu kan paling juga jaringnya cuma copot satu, kan dia punya banyak. Eh, kalian kenapa? Sakit. Udah deh, gua manggil dokter sekali aja deh. Bantuin gua. Saya bilang baru ya. Terima kasih, Sus. Maaf ya. Silakan duduk, Bu. Lagi lama aja, Dok. Kan seumuran. Palingan dokter juga 25. Umur 25 mah saya juga belum lulus, Bu. Dok, dibilang panggil nama aja. Nama saya tuh nggak susah kok. Syazizia, Azaziria, Miaziza, Azazara. Jadi, apa keluhannya, Bu Syah? Syaziza, Azaziria, Miaziza, Azazara. Saya panggil Bu Syah saja ya. Ya, keluhannya apa ini, Bu? Ini, Dok. Kepala saya tuh nyut-nyutan dari kemarin. Tadi sudah dicek tensinya dan ternyata hasilnya bagus ya. Itu tadi, Dok. Sekarang pas saya masuk nih ngeliat dokter, kepala saya tuh kerasa nyut-nyutannya tuh di mana-mana. Depan, belakang. Au! Aduh, sakit banget nyut-nyutannya. Coba, pegang deh, coba. Maaf, maaf, Bu. Au! Tadi mendingan loh, Dok. Coba, Dok. Lo tangan, Dok. Au! Bu, maaf. Aduh, sakit lagi, Dok. Kalau nggak dipegang, au! Jangan-jangan saya tumor. Mohon maaf, untuk jadwal dokter Revano sudah penuh? Ih, bener deh, Mas. Enggak deh sama dokter Alpino-Alpino itu. Iya, Mas. Kita itu udah klopnya sama dokter Revano. Gimana sih, Mas? Masa dokternya diganti-ganti? Oke, kalau gitu saya jadwalin di hari Senin jam 3 siang ya, Mbak? Dok, jadi gini loh. Rambut aku tuh aneh banget. Coba deh, dokter jambak rambut aku. Kayak gini nih, Dok. Kayak gitu, Dok. Kayak ikan. Lalu rumah saya dibakar oleh para mafia. Dan kucing saya direbus oleh ibu mertua saya. Mental saya kena, dokter. Nih, Dok. Lihat ke dok gigi geram saya. Pokoknya saya suka ngilu banget kalau habis makan es krim. Dok, saya mohon, Dok. Tolong satu tubuh jiwa saya, Dok. Saya mohon, Dok. Mbak, saya mohon. Dok, jambak dong. Nih, Dok. Jambak, ayo. Mbak. Tenang dulu ya, tuh, tenang. Tuh kan, rontok. Pokoknya saya penyakitan, Dok. Ada yang gak beres sama saya. Pokoknya saya penyakitan. Gue kenapa?
makasih ya, untung ada kamu yang satset-satset. Dok, saya juga satset-satset kok tadi. Saya bantuin banget nih Tia, ya kan? Dok, maaf, ini adik saya. Halo, Nang. Hah? Ibu kenapa? Ngomongnya pelan-pelan. Bahaya banget. Cepet bawa ke rumah sakit. Ya, ya, kakak pulang. Malam ini nyampe. Nyokap lo kenapa, Nit? Kenapa? Dok, saya... Ibu saya jatuh dari kamar mandi. Saya mau izin, Dok. Ya udah deh, enggak apa-apa, kamu langsung balik aja sekarang. Kamu beres-beres, nanti saya bilang Pak Anwar deh biar anterin kamu ke stasiun. Oke? Okay? Ya ampun, Dok. Ibunya Nitya itu udah kayak ibu saya sendiri. Ya kan, Nit? Saya itu deket banget sama ibunya Nitya. Dulu nih ya, pas saya kecil, saya itu pernah kejebur ke dalam kali. Terus habis itu ibunya Nitya yang nolongin. Terus habis itu saya juga pernah waktu itu sampai dijambret, Bu. Terus ibunya Nitya yang ngejar malingnya. Dok, saya mau minta izin buat ikut sama Nitya karena saya harus ketemu sama ibunya Nitya. Habis itu saya janji saya bakal cepat-cepat balik buat selesaiin koas, Dok. Kan tadi kamu baru pingsan, kenapa jadi kamu yang mau ikut sih? Gimana? Saya udah kuat, Dok. Karena saya juga shock, Dok, dengernya. Tapi saya sekarang udah kuat kok. Saya harus cepat-cepat balik buat ketemu sama ibunya Nitya. Gimana, Dok? Bisa ya? Bisa kan? Oh ya boleh, ya udah, alhamdulillah. Ya Allah, makasih ya, Dok. Ya udah kalau kayak gitu, Nitya, cepetan. Kita harus cepet-cepet. Kita enggak boleh terlambat, ya. Yuk, yuk, makasih ya, Dok. Tas, 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 tas. Tunggu. Makasih banyak ya, Dok. Kita bakal cepet-cepet balik. Vin, ini dia lama banget sih lo. Lo ngapain sih? House call dong harus ngajakin gue. Gini-gini ya, Revano. Gue ini baru pertama kali dapet pasien orang tua. Sedangkan lo, pasien lo kan rata-rata tuh orang tua semua. Jadi lo berpengalaman sama pasien orang tua. Ayolah, please bantuin gue. Oke? Okay? Yaudah le. Tunggu. Sini. House call doang, gak perlu pakai jas. Santai. Pas. Yaudah. Yuk, buruan, Mar. Ngapain sih, Vin, ngajakin gue ke tempat kayak beginian, Vin? Ya biar hidup lo lebih berwarna. Gue ada ide. Hai. Soalnya aneh, Vin. Boleh ngamut nih. Masih doyan cewek, kan? Rese lo. Hai. Kalian berdua aja? Ya, kita berdua aja. Ih, sama dong. Kita juga berdua. Oh ya, belum kenal. Tonya. Alvino. Nafia. Alvino. Oh ya, kenalin. Ini sahabat aku. Tonya. Revano. Nafia. Revano. Kalian percaya gak sih kalau seandainya aku bilang aku ini bisa melihat masa depan? Oh ya, seru juga. Aku bisa melihat masa depan kalau besok kita akan dinner berempat jam 7 malam. Gimana? Klise banget. Gak ngerti gue nih endingnya pasti bakal begini. Sama nyokap tuh. Kak. Bentar ya. Halo, iya mah. Aku masih di rumah sakit kok. Iya, aku pulang, ya. Ya. Pan, gawat. Gue harus pulang sekarang. Jangan. Enggak, gue serius. Sorry, gue harus pulang. Gue gak mau ketinggalin. Sorry ya, maaf banget. Aku harus pulang, tapi teman aku bisa stay di sini. Jadi please, tolong temenin teman aku. Kasian dia udah jomblo 3 tahun. Kan? Gue balik. Jangan tinggalin. Lo bisa. Please, lo bisa. Fin.
Thank you.